Jadi saya lagi di Giudipa, di Dieng. Adalah plan baru. Kapasitas berapa, Pak? 12 MW, Pak. Tidak terlalu gede sih ya. Tapi yang menarik adalah ini sekarang sudah mulai aktif dan bisa suplai listrik. Energi-energi panas bumi ini di Jawa Tengah cukup banyak. Sebenarnya pengembangan di wilayah Gunung Slamet, lalu di Gunung Lawu itu juga ada potensi yang besar. Maka kalau kita bicara bagaimana energi alternatif dan energi yang bisa terbarukan, ini sebenarnya energi alternatif yang bagus.